Ya, Muhammadiyah mulai melaksanakan sholat tarawih pertama Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat menggelar ibadah sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Pelaksanaan sholat tarawih pertama Ramadan 1445 Hijriah di Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah disambut antusias umat muslim. Berdasarkan pantauan TV Muhammadiyah, area dalam masjid ini dipenuhi oleh jemaah. Ruangan sholat terbagi menjadi dua, yakni untuk jemaah laki-laki yang berada di lantai dasar, sementara jemaah perempuan ditempatkan di lantai atas. Pelaksanaan sholat tarawih ini berlangsung khusyuk. Sholat tarawih di Masjid At-Tanwir dilakukan sebanyak 11 rakaat, termasuk sholat witir. Sebelumnya, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada esok, Senin 11 Maret 2024. Keputusan tersebut dilakukan dengan metode hisab wujudul hilal hakiki. Allahu Akbar. Allahu Akbar.